Nilai ekspor perabot Malaysia dijangka meningkat 1% tahun ini berbanding 7.79 bilion ringgit yang dicatatkan tahun lalu. Ini kerana perabot buatan tempatan masih mendapat permintaan tinggi terutamanya dari Amerika Syarikat, Jepun dan Eropah. Sehingga Ogos sahaja, nilai ekspor perabot kayu telah mencapai RM5.6 bilion. Ini adalah peningkatan sebanyak 13.5% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas. Dan saya rasa yang ini peningkatan ini menunjukkan pemain industri kayu kayan dan perabot kita telah mula memberi tumpuan kepada produk bernilai tambah tinggi, khususnya perabot, berbanding dengan pengeluaran produk premier seperti kayu balak, papan lapis dan lain-lain saja. Terdahulu berlangsung majlis perasmian Simposium Usahawan Perabot Bumi Putera Kebangsaan. Dalam hari itu, Kok menyuarakan kebimbangannya terhadap kadar penyertaan usahawan Bumi Putera yang amat rendah dalam industri perkayuan. Justru bagi mengatasi masalah itu, satu kumpulan fokus perlu diwujudkan dan membuat analisis SWOT iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman selain mengenal pasti peluang dan permintaan pasaran.